Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya membuat banyak link bio di aplikasi Milkshake gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya sama aja kayak promosiin link Shopee affiliate juga, cuman kita bikin banyak link gitu loh dalam satu aplikasi supaya teman-teman yang lain kalau misalkan membuka link kita itu mereka bisa pilih beberapa produk atau beberapa link yang sudah kita save di aplikasi tersebut gitu. Dan aku bakalan kasih tahu caranya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Nah, aku mau infoin juga, jadi aplikasi yang dipakai untuk membuat link bio aplikasinya adalah Milkshake. Kalian bisa download langsung aja di Play Store. Ini tuh kayak aplikasi untuk promosi bio gitu. Biasanya aku tuh save link bionya di Instagram dan juga di TikTok. Nih kayak gini. Di sini banyak banget produk-produk gitu ya yang aku save. Jadi lumayan udah banyak, dari mulai fashion, kemudian peralatan rumah tangga, semuanya aku ada di sini, ada rak kosmetik dan lain-lain. Itu terserah kita mau share produk apaan gitu loh di link bio kita kayak gitu. Contohnya sih seperti ini ya untuk link bionya. Dan kemudian setelah kalian download di Play Store, itu seperti biasa kalian kayak ngisi data gitu. Nah, di sini aku bakalan kasih tahu gimana caranya kalau misalkan kita mau masukin link bionya gitu. Pertama, kita masuk dulu ke Shopee karena kita akan pilih produk apa yang bakalan kita promosikan gitu loh. Biasanya aku kalau misalkan mau di-share di link bio itu, pertama biasanya aku punya produknya. Tapi kalau misalkan nggak punya produk pun, sekarang nggak usah khawatir karena di Shopee-nya sendiri banyak banget produk-produk yang sudah difasilitasi dengan video gitu. Tapi kalaupun kalian mau share foto kemudian diedit menjadi video, itu juga nggak masalah, lebih bagus ya, lebih kreatif kayak gitu. Tapi biasanya aku nge-share video-video kayak gitu. Karena berhubung di aplikasi ini tuh gak ada download video, jadi aku tuh udah download di web, di Chrome. Nanti kalian bisa tahu ya caranya kayak gimana. Kalian masuk Shopee. Jadi masuk Shopee-nya itu harus lewat web ya, kalau misalkan kalian mau download videonya. Kita masuk ke perlengkapan rumah. Kenapa sih aku sering banget gitu mempromosikan perlengkapan rumah? Karena perlengkapan rumah tuh videonya bagus-bagus gitu. Jadi tuh kayak bener-bener apa ya, kayak jelas gitu loh kalau misalkan perlengkapan rumah tuh. Jadi biasanya aku promosiin perlengkapan rumah gitu. Tapi terserah, kalau misalkan kalian menemukan produk yang bagus, misalnya fashion, videonya bagus-bagus, itu juga gak masalah. Kalian bisa ambil aja gitu. Nah, ini aku mau liatin produknya. Nah, ini udah lumayan oke banget, aku mau download. Kalian ingetin ya, ini GotoAble alat pelantai. Ini aku ngambilnya dari Goto Living. Nanti kita akan salin link. Oke, download udah beres, kemudian back. Nah, baru ke aplikasi Shopee karena kita bakalan bakalan salin link, karena kalau di web itu nggak ada linknya. Jadi kita nggak bisa. Nah, ini ya. Nih, GotoAble alat pelantai. Ada panah di sini. Kemudian salin tautan. Nah, step selanjutnya kalian masuk ke aplikasi Milkshake karena kita akan masukin link produknya di sini. Kita edit. Kemudian ini nomor
nomor terakhirnya itu 79, berarti 80 ya. Nah, ini tempelin link yang tadi udah disalin. At first preview. Oke, nih pelantai kekinian. Kita coba buka ya, publish dulu. Karena aku sering lupa nge-publish, jadi nantinya gak bakalan muncul. Oke, kita lihat ya. Nanti kita lihatnya di Instagram aja, karena kebetulan aku bakalan uploadnya di Instagram. Jadi kita lihat di sini. Kita masuk dulu ke akun Racun Shopee. Jadi aku tuh punya akun untuk Racun Shopee tuh sendirian ya. Jadi maksudnya tuh dia khusus untuk Racun Shopee. Kita masukin, nah ini dia. Nah kayak gini. Sorry, kita pilih dulu musiknya ya teman-teman. Oke, kita akan pakai musik yang ini, gunakan audio. Terus ambil skalanya digedein. Tambah. Karena tadi kan link bionya nomor 80 ya yang di Milkshake ini. Nah, jadi kita masukin ke sananya juga link bio nomor 80. Jadi ini tuh sebenarnya kayak infoin ke orang yang nonton gitu loh bahwa link bionya itu di nomor 80 kayak gitu. Berikutnya. Nah, kalau misalkan kalian mau ganti sampul, kalian bisa ganti, cuman aku pengennya kayak gini aja. Jadi udah. Terus kalian bisa kasih hashtag. Nah, udah kayak gini, kemudian bagikan. Jadi, ini tuh fungsinya untuk Milkshake ini. Ini kita kalau misalkan di Instagram kan kita nggak bisa langsung naruh link ya di apa namanya di videonya, makanya dibantu dengan aplikasi Milkshake yaitu link bio. Nah, contohnya ini aku ada apa namanya? Nah, ini kan aku contohnya itu ada alat pel. Ini link bio nomor 80. Nanti kalau misalkan mau cek itu bisa di link bio ini nih yang biru. Kita akan masuk. Jadi orang-orang tuh bakalan disuruh menuju link ini nih, 80 pelantai kekinian. Kita akan cross check linknya bener apa enggak. Nah, ini dia. Jadi udah bener ya, link yang aku masukin itu udah sesuai dengan yang ada di gambarnya gitu, di videonya kayak gitu. Ini juga kalian kalau misalkan mau bikin kayak Milkshake itu sangat membantu banget ya kalau misalkan kita bikin kayak Racun Shopee itu di Instagram atau di TikTok. Karena kan di Instagram dan di TikTok kalau misalkan kita promosiin link affiliate Shopee itu udah nggak ada kayak apa ya,
udah nggak bisa melampirkan linknya kemudian langsung diklik gitu. Jadi harus diarahin dulu ke link bio kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia ya video dari aku gimana caranya supaya kita bisa save banyak link di sosial media gitu loh. Nah ini memang linknya kita bisa bikin banyak seperti ini gitu, dan ini sangat membantu banget buat teman-teman yang memang mau mempromosikan Shopee Affiliate supaya linknya itu tersave gitu loh, tersimpan gitu. Kan kalau misalkan kita di story itu kan dia akan hilang dengan sendirinya ya. Maksudnya kalau misalkan jam storynya udah lewat, misalkan storynya kemarin, besoknya kan biasanya udah hilang. Nah kalau misalkan kita bikin kayak gini, ini linknya akan tetap tersimpan teman-teman. Jadi tuh linknya nggak bakalan hilang kayak gitu. Nah buat teman-teman silahkan bikin linknya supaya promosi link Shopee Affiliate-nya bisa naikin komisi. Komisinya bisa lebih meningkat gitu loh. Semoga membantu ya video dari aku. Dan jangan lupa juga nih like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.